Hadirin yang berbahagia, luasnya lautan Nusantara adalah bukti kejayaan perjuangan pahlawan bangsa Indonesia. Dengan berjuta kekayaan di dalamnya, harus tetap terjaga keutuhannya. Prajurit Jalasena Samudra TNI Angkatan Laut adalah prajurit petarung yang siap menjaga keutuhan dan kedaulatan dari dasar samudra hingga permukaan laut Nusantara demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sang merah putih dikibarkan serentak dari dasar laut di 77 lokasi di perairan Nusantara dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote tepat di hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Secara terpusat, pengibaran sang merah putih ini dilaksanakan di Pulau Putri, Kepulauan Seribu yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan diikuti penyelam terbaik TNI Angkatan Laut serta segenap elemen bangsa. Tak kurang 828 penyelam dari prajurit TNI Angkatan Laut, TNI dan Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, klub selam, awak media dan masyarakat serentak berpartisipasi. Dasar Laut Nusantara. Saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono beserta seluruh prajurit Jalasena Samudra. Kami dari ujung selatan Indonesia, dari ujung utara Indonesia, dari ujung timur Indonesia, dari ujung barat Indonesia, perairan Samblaki, perairan Pulau Karakelang, perairan Rawa Biru, Merauke, perairan Pulau Sabang. Mengucapkan Dirgahayu 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Justru di laut kita jaya. Terus kita kembali. Merdeka!